Selamat pagi, selamat datang dan selamat bertemu dalam rapat perdana kita hari ini. Baik para suster yang saya kasih, jadi tugas kita itu sebagai promotor. Motor itu kalau motor genset atau listrik itu, kalau dia bunyi dia mesti menggerakkan sesuatu. Jadi kita juga pada dasarnya kita punya tugas itu membuat orang lain tergerak. Membuat orang muda itu tergerak hati untuk mengikuti kita, bergabung bersama kita sebagai SSPS. Dan tugas kita itu sudah jelas dalam surat keputusan dan uraian tugas wewenang promotor panggilan baik provinsi maupun komunitas. Untuk itu tugas kita yang pertama adalah menyusun program promotor panggilan, dan tapi ini tidak boleh lepas dari rencana strategis komunitas, rencana strategis provinsi yang sudah dijabarkan dalam rencana strategis komunitas, tapi dia masuk dalam rancangan sendiri. Suster Erminda sudah membuatnya dan sudah juga mengirim contohnya ke grup itu ya, grup para suster promotor panggilan, dan saya dengar suster juga sudah meminta para suster untuk membuatnya. Sehingga sebentar kita beri kesempatan kepada masing-masing komunitas untuk melaporkan program promotor panggilan komunitas. Baik, supaya kita juga jangan berpikir bahwa tugas saya sebagai promotor panggilan ini ya bu, ini tugas apa ini? Tapi itu berdasarkan konstitusi dan manual pembinaan dan juga konstitusi, salah satu artikelnya sudah dibacakan oleh Suster Nasli tadi. Jadi dari manual untuk formasi awal ini halaman 34 di situ itu tertulis bab 3 bahwa promosi panggilan itu sebagai salah satu bagian dari kerasulan panggilan. Seperti yang Suster Nasli baca tadi, jika kehidupan komunitas-komunitas kita memancarkan kebahagiaan, maka kita semakin dapat meyakinkan orang lain tentang arti dan nilai hidup kita, sehingga menjadi undangan bagi kaum muda untuk mengikuti Kristus pada jalan ini. Konstitusi yang tertulis di dalam manual kita, jadi itu kita punya tugas ini penting. Perutusan dari komunikasi juga dari provinsi, yaitu kerasulan panggilan. Dalam konstitusi, kita lihat pasti para suster tidak bawa, tidak bisa baca di sini. Artikel 110 untuk menjamin agar jemaat Kristiani bertumbuh secara organis, kita harus berusaha memperoleh panggilan secukupnya dari antara umat setempat bagi berbagai pelayanan gerejani dan kehidupan membiara. Dengan jalan ini, kebutuhan-kebutuhan gereja lokal semakin baik terpenuhi. Hendaknya kita pun berusaha membangkitkan tanggung jawab misioner gereja setempat terhadap gereja universal, sehingga siap meneruskan kabar gembira yang telah mereka terima. Jadi ini diteguhkan lagi oleh konstitusi kita artikel 110. Apalagi sekarang dalam kaitan dengan tahun semangat untuk misi global. Jadi kita memperhatikan selain kebutuhan gereja lokal, tetapi juga kebutuhan gereja secara universal. Jadi promotor panggilan punya andil yang besar bagi gereja lokal maupun gereja universal. Lalu yang berikut, artikel 513 tadi, Direktur yang 1, pemimpin provinsi dengan dewannya mempunyai tanggung jawab utama untuk meningkatkan promosi tentang panggilan. Dia menentukan seorang suster untuk apostolat ini dengan sebagai tugas pokok. Suster ini mengkoordinir promosi panggilan dalam provinsi. Dia berusaha membangkitkan minat orang muda untuk hidup religius misioner dan memberi perhatian khusus pada mereka yang ingin masuk kongregasi kita. Direktur yang 2, pemimpin provinsi boleh menentukan suster-suster lain
untuk membantu promotor panggilan dalam kerasulan di antara kaum muda. Mereka harus selalu memperhatikan peraturan diocese. Direktur yang ketiga, hendaknya setiap provinsi memberikan kesempatan kepada gadis-gadis yang berminat terhadap kongregasi untuk berkontak lebih erat dengan komunitas. Cara ini memungkinkan kita menolong dan mempersiapkan mereka dengan demikian benih panggilan dapat berkembang. Jadi ini dasar-dasar kita ditetapkan menjadi seorang promotor panggilan baik provinsi maupun komunitas, dan itu kita menyadari bahwa itu adalah tugas resmi provinsi atau kongregasi. Saya mau menegaskan kembali tentang uraian tugas kita. Yang pertama itu menyusun program promosi panggilan komunitas. Yang kedua, melakukan kunjungan keluarga, sekolah-sekolah, dan stasi dalam paroki. Kunjungan keluarga, sekolah-sekolah, dan stasi dalam paroki. Memang pengalaman para suster selama ini sekolah-sekolah agak sulit. Tetapi mungkin di daerah-daerah tertentu bisa dikoordinasikan lebih dulu, apakah diberi kesempatan atau brosur ya. Brosur promosi panggilan ini kepada kaur kesiswaan atau siapa ya, guru agama atau siapa yang dipercayakan untuk bisa membantu kita dalam hal ini. Juga di stasi. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan organisasi rohani dan biara yang lain. Ini dalam kaitan dengan promosi panggilan. Karena di daerah-daerah tertentu, seperti di Momere, itu biasa dilakukan bersama dengan Madridis. Ya. Sebagai satu wadah itu dilakukan bersama Madridis. Jadi semua kongregasi itu bergabung satu kali pergi ke sana. Lalu yang keempat, membangun sikap proaktif untuk membuat promosi panggilan melalui kegiatan asistensi di paroki-paroki. Seperti asistensi pasca atau asistensi natal, para suster berusaha mengambil bagian supaya bisa membuat promosi panggilan pada kesempatan itu. Yang kelima, melakukan kontak person dengan para peminat atau calon. Mengunjungi keluarga para calon sekaligus mengetahui latar belakang kehidupan keluarga dan budaya setempat. Yang berikut, mengadakan pertemuan dan rekoleksi bersama para peminat atau calon. Mengundang para calon untuk menghadiri perayaan-perayaan kongregasi. Baik, terima kasih untuk kita semua. Belum apa-apa, calon sudah ada ya. Tapi kita mulai proses kerja kita dari awal, yaitu program promotor panggilan komunitas. Thank you.
sebagai promotor panjang penggerak provinsi dan komunitas kita. Sekian dan terima kasih.